Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, polisi melepas tembakan peringatan saat membubarkan aksi balap liar di Senayan, Jakarta Pusat. Aksi pebalap liar ini meresahkan dan membahayakan pengguna jalan. Aksi balap liar dilakukan sejumlah pemuda di Jalan Tentara Pelajar, Senayan, Jakarta Pusat. Para pebalap juga melakukan atraksi yang membahayakan nyawanya. Sejumlah tembakan peringatan dilepaskan petugas untuk membubarkan aksi pebalap liar. Aksi balap liar di lokasi ini sering terjadi. Para peserta dari beberapa wilayah di sekitarnya. Tak jarang aksi berbahaya ini menimbulkan korban, baik warga yang melintas maupun peserta balap liar. Selain mengganggu arus lalu lintas, suara bising knalpot liar juga sangat mengganggu dan meresahkan warga sekitar. Balap liar sering Pak di sini Pak? Hampir tiap malam. Hampir tiap malam? Itu rame emang biasanya? Iya rame, banyak anak-anak juga. Anak-anak mana biasanya Bang? Banyak kan, bukan anak sini, anak jauh. Oh bukan anak sini ya? Anak sini nggak ada. Cuma tiap malam itu ada. Padahal tiap hari, apa? Polisi juga bubarin semua sama polisi. Tapi tetap aja. Petugas diharapkan selalu melakukan patroli rutin agar aksi balap liar bisa dicegah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Kebakaran ruko di kawasan Pasar Singkut, Jambi membuat warga panik. Api berasal dari ruko yang dijadikan rumah makan. Kobaran api dengan cepat membesar, membakar 7 unit ruko di kawasan Pasar Singkut, Jambi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat, meludeskan seluruh isi bangunan. Kebakaran yang terjadi pada pagi subuh hari sempat membuat warga sekitar panik. Api diketahui berasal dari salah satu ruko yang dijadikan tempat rumah makan. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk bisa menjinakkan api. Menghabiskan 7 unit ruko. Api berasal dari salah satu rumah makan. Untuk korban jiwa tidak ada, untuk korban material 7 unit ruko habis terbakar. Api berhasil padam setelah 3 jam proses penyemprotan. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Soralangun, Jambi, Rudi Ihwan melaporkan. Pemirsa, terjerat narkoba, penyanyi grup rap Neo, Indra Deriano ajukan permohonan rehabilitasi kepada penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan. Polisi menduga Indra sebagai bandar narkoba. Tersangka ditangkap bersama 2 rekannya dengan barang bukti hampir 60 gram narkoba jenis ganja. Keluarga vokalis grup band genre rap Indra Deryanto dan kuasa hukumnya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Minggu sore. Keluarga mengajukan rehabilitasi untuk Indra kepada polisi karena meyakini ia merupakan korban dari penggunaan narkoba. Sebelumnya, Indra Deryanto yang ditangkap di wilayah Jakarta Pusat ini diduga sebagai bandar narkoba jenis ganja. Saya sudah minta keterangan dari keluarga juga, memang dulu sempat memakai aktif, tapi sudah sempat bertobat. Bertobat dalam artian stop total, karena menikah ya dia. Nah, jadi stop total dan ya sudah, mungkin karena efek pandemi ini, jadi memang tidak ada job sama sekali, jadi kembali memakai narkotika jenis ganja. Polisi juga menangkap 2 rekan Indra yang juga diduga bandar narkoba di Tangerang Selatan dan Bogor. Dari hasil penangkapan 3 tersangka, polisi menyita 59,8 gram ganja kering. Kemudian dari saudara ini kita coba memperoleh keterangan, dia juga melakukan jual-beli kepada seseorang atas nama HB. Dari saudara HB juga didapatkan barang bukti berupa narkotika jenis ganja seberat 42,8 gram. Dari dan 2 rekannya terancam lebih dari 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan.
Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga.